rangkaian acara sesuai dengan rundown acara selama perlombaan berlangsung. Ini kegiatan lomba kreasi menu untuk sasaran keluarga risiko stunting. Ya, itu yang sekarang ditampilkan oleh peserta itu, kita minta dua jenis menu untuk ibu hamil berisiko dan juga pada balita. Jadi sekarang itu peserta membawa dua jenis menu. Ini semua dari 29 kecamatan ikut serta. Selain kemarin kita udah getak tegas segala ya, untuk di yang tahun ini itu kami juga nanti ada lomba terkait dengan konten, terkait dengan informasi-informasi tentang stunting dan keluarga berisiko stunting melalui media sosial. Harapannya kegiatan pada hari ini itu, ya ini adalah salah satu edukasi pada masyarakat khususnya pada keluarga risiko stunting. Harapan kita itu nanti bisa diaplikasikan. Oh ini loh jenis makanan yang untuk ibu hamil berisiko, untuk berduta yang berisiko. Mereka selain menghidangkan juga mengerti gitu. Hal-hal seperti itulah, jadi bisa diaplikasikan di masyarakat nanti.